Tamrin Bundaran HI pukul sekitar pukul 5 menjelang tahun baru, belum ada aktivitas yang menunjukkan tanda-tanda keramaian menjelang tahun baru. Kondisi jalanan masih normal dan kerumunan orang juga belum terlihat, saat ini masih normal, belum ada kegiatan khusus dari orang-orang yang sepertinya menikmati tahun baru. Tampak terlihat aktivitas, ada orang mulai melakukan kegiatan pemotretan. Sepertinya masih sekedar hobi, bukan pemotretan untuk kepentingan profesional. Kondisi Bundaran HI hari Jumat 31 Desember 2021 sekitar jam 5. Sebetulnya terlihat, saya sampaikan langsung dari Bundaran HI Jakarta.